Bikin keren rambutmu dengan Sharp Beauty Product. Halo, aku Slem Yono. Welcome to Beauty Hairstyle by Sharp Beauty Product. Di sini, Slem akan menjelaskan bagaimana cara membuat rambut yang lurus dan curly yang perfect dengan Sharp Hair Strainer. Oke teman-teman, di sini Slem akan memberikan tips buat kalian gimana sih cara membuat rambut yang lurus dan curly yang perfect. Di sini Slem menggunakan Sharp Hair Straightener dan kita tunggu hasilnya. Jadi Tasya, di sini ada locknya, kita buka dulu. Nah, jadi ini mudah untuk dibawa traveling ya, jadi dia nggak gampang rusak. Nah setelah itu kita juga bisa atur untuk suhunya, setelah kita tekan lama itu nanti akan ngunci dan temperaturnya nggak akan pernah pindah-pindah ya. Jadi kita lanjutkan. Nah caranya sangat mudah, jadi kita rapihkan dulu, setelah itu kita catok dulu di bagian akarnya sampai rapih dulu. Dan kita harus tetap move supaya nanti rambutnya ini tidak terlalu panas dan hasilnya rambutnya nggak akan rusak. Tapi diusahakan suhunya jangan terlalu panas, cukup 220. Hasilnya benar-benar lurus yang maksimal. Dan kalau kita pegang, ini benar-benar masih halus. Kita akan mengerjakan yang samping. Itu dilakukan oleh Tasya. Wah, lihat nih teman-teman hasilnya. Sebelah kanan Tasya yang buat, sebelah kiri Slem yang buat. Nggak ada perbedaannya kan? Sangat memuaskan. Ya Tasya? Iya dong. Oke, sekarang Slem akan membuat curly dengan menggunakan Sharp Hair Straightener. Kita ambil sedikit di bagian depannya. Kita mulai dari pangkal, setelah itu kita putar. Karena di sini ada plat logam berulir, jadi kita mudah banget nih membuat curly-nya. Oke, setelah itu kita tarik ke belakang, kita ikat. Hair Straightener by Sharp Beauty Product.